Oke, selamat sore ya. Mungkin ada yang merasa salam sukses selalu. Nah, kita nih baru aja buka ini ya. Buka ini isi dari mesin mesin gulung benang bordir atau mesin gulung benang jahit WC. Ini untuk tipe yang WC 30P. Untuk konsen yang ada kupingannya ya. Jenisnya seperti ini. Ada tipe satu lagi yang konsepnya seperti ini. Gak paham? Paham. Tipe saya itu sama. Ya. Lalu, ini ada isinya ya. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya begini. Nah, ini. Ini mesin gulung benang WC. Ya, ini. Kita angkat dulu ya. Ini. Ada yang sampelnya. Tolong dong, Mak. Tolong begini. Saya mau tarik ini. Kok ini? Harus apa? Ayo rekam lagi. Kamu tanin ini ya. Ini seperti ini ya. Baik, kita nanti lihat dari dekat. Kita lihat ya. Ini lihat dari dekat ya. Bukan juga apa ya. Baik, kita cek ini mungkin. Ah, seperti itu ya. Ini mau dikirim jadi kebetulan. Mau ngirim jadi. Ya. Kita akan tes dulu. Ini on off nya dan bagaimana menyalakannya. Ini ada tulisan one ya, ini one, ini ingat ya. Ini timernya, kamu bisa putar ke on atau sesuai dengan waktunya ke sini, jadi dia bunyi gitu. Tapi kenapa ini enggak jalan? Karena ini one, tanda one, berarti salah satu ini harus ada yang ditekan gini. Ini. Ya. Tunggu dulu. Nah. Nah, ini harus ditekan ini. Kalau posisi ini sih boleh dua-duanya terpasang, udah apa-apa. Nah, begitu. Ya, paham ya. Nah, kalau misalnya two ke bawah begini, ke bawah satu dong, nggak mau, harus dua-duanya ketekan. Nah, seperti itu. Bisanya ketekan kenapa? Ini ada jalur benang dari sini ke sini, nyangkut ke sini, nyangkut ke sini. Jadi ketarik ke bawah begini. Ada benangnya. Itu. Nah, ini mati. Atau begini pun mati. Ya. Jadi utamakan adalah timernya. Kalau pan itu berarti cuma satu ini nih yang dinyalakan. Ini boleh. Nah, naik begini. Nah, ini yang nyala. Ini one. Ini tekan. Nah, ini dulu timernya. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang pengen lihat pas udah dirangkai ya. Udah dirangkai. Oh, ini nggak nyampe, kebetulan atasnya saya mentok ya, jadi nggak usah ya. Tapi ada kok ini untuk konus benang, di atasnya ada semua. Ini ada juga nih buku petunjuk ya, bahasa Jawa kuna. Tuh, lihat.
ya. Nah, tuh. Operating, starting, before starting, mesin operator, select pecek ya. Gitu. Ini tatakannya. Gampang kan? Ya tadi orangnya juga nelpon, tadi enggak saya angkat karena emang lagi mau ngetes gitu, ya. Paham ya? Atau ini di on kan terus gini. Ini on terus. Jadi enggak pakai timer. Jadi kalau misalnya saya jalan otomatis otomatis dia akan jalan terus gitu. Cuman kalau di timer begini. Nah, ini saya timer begini ya. Ini jalan. Misalnya nanti sudah sesuai dengan waktunya berapa menit, ini menit ini. Ini akan berhenti sendiri. Posisinya tuh begini gitu. Nah, gitu. Jadi boleh putar sini sampai full begini. Kalau bisa ya. Nah, dikit saja gini. Ini 10 menit gue lama, kalau ngegulung bisa habis itu benang. Paham ya? Jadi cara kerjanya adalah ini putar ke sini ada timer, ke sini on tanpa timer, jadi ya selama itu on cuma harus ditungguin. Itu. Ini on off ya. Dan ini sensornya. Jadi khusus untuk cuma jalan satu terus doang boleh sensor satu, tapi kalau jalan dua terus dua-duanya dipasang benang. Dan harus ditekan bareng-bareng begini. Ini ya. Misalnya ini.
kita tekan barang-barang begini. Ini kornes 2 nih. Gitu. Oh ini 1. Nah ini kornes 2 nih. Enggak mau ya. Satu doang enggak mau, harus 2 doang. Kayak gitu. Tapi kalau 1 cuma 1 ini boleh. Ini 2. Ini enggak mau. Gitu ya. Ini 2. Satu aja biar orang yang udah bingung, nanti saya solo di sini. Nah, oke ya, gampang kan? Gampang sekali. Begitulah cara penggunaan mesin gulung benang WC P30. Ini konesnya seperti ini ya, yang ada kupingannya nih, jangan salah nih. Itu kalau untuk benang jahit konesnya seperti ini, ada tipe satunya lagi, jangan salah pesan. Apa sih, nggak boleh tukar. Oke. Terima kasih.